Selamat datang pemirsa di Metro TV, dan kali ini kami ingin membahas sesuatu yang pastinya akan sangat menarik. Pertama-tama, kemajuan sebuah kota tentu tidak lepas dari peran pemerintahnya. Namun, dalam membuat berbagai kebijakan maupun keputusan, seringkali wali kota tidak bekerja sendiri. Adalah sekretaris daerah ataupun sekda yang juga banyak berperan dalam merumuskan berbagai solusi atas permasalahan yang ada di suatu kota. Tak terkecuali kota Cimahi yang memiliki seorang sekda dengan segudang pengalaman untuk mengatasi berbagai masalah. Dan untuk membahas hal tersebut, kali ini kami sudah bersama dengan Sekda Cimahi. Dan senang sekali kami bisa menyapa Bapak Dikdik S. Nugrahawan. Selamat datang. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan itu terlebih dahulu karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang kembali dalam kesempatan kali ini. Dan untuk membuka pembicaraan kita kali ini, saya ingin memulai dengan satu hal yang sebetulnya agak berbeda sejak terakhir kali kami berbincang dengan Bapak. Yaitu adalah saat ini Bapak kembali mengisi jabatan definitif sebagai Sekda Kota Cimahi. Setelah sebelumnya Bapak menjabat sebagai PJ Wali Kota Cimahi. Terkait dengan perubahan itu, kami ingin mengetahui bagaimana Bapak menanggapi dan juga menilai hal tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang tadi disampaikan, sebelumnya saya menjabat sekda, kemudian diberikan kepercayaan untuk menjalankan fungsi sebagai PJ Wali Kota dan kembali kepada jabatan definitif sebagai sekda. Saya kira bagi seorang ASN ini ada hal yang biasa. Dan yang terpenting di dalam pengabdian ini adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik. Baik dalam jabatan sebagai sekda maupun sebagai PJ Wali Kota, saya memang berniat untuk bisa memberikan semacam kepuasan bagi masyarakat. Tentu saja tidak sendirian, tapi dibantu dengan jajaran di pemerintah Kota Cimahi. Dengan berbagai pengalaman tersebut, apa saja permasalahan yang selama ini sering Bapak temukan ketika turun ke lapangan ke masyarakat Kota Cimahi, Pak? Sebetulnya kalau ditanya tentang masalah, banyak sebetulnya. Hanya paling sering yang disampaikan oleh masyarakat ini adalah hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan juga lingkungan. Nah, ini memang hal yang kami maklumi. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari pelayanan dasar. Bagaimana sosial kemasyarakatan ini, contohnya pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Begitupun tentang lingkungan, ini berkenaan dengan sarana-prasarana lingkungan dan lainnya. Nah, ini menjadi hal yang sering saya dengar ketika saya turun ke lapangan. Dan insya Allah pemerintah Kota Cimahi selalu menempatkan hal ini sebagai sesuatu yang prioritas dan kita lakukan perbaikan. Dari beberapa tadi yang sudah Bapak sebutkan permasalahan yang ditemukan di lapangan ketika turun menyapa masyarakat Cimahi, kami ingin mengetahui kemudian bagaimana upaya solutif yang sudah Bapak rumuskan sebagai solusi, Pak? Ya, atas apa yang disampaikan oleh masyarakat, tentu ini menjadi bahan bagi kami untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan apa yang sudah diagendakan pada program kerja SKPD ataupun dinas-dinas. Dan sejauh ini atas apa yang disampaikan oleh masyarakat ini relatif bisa kami penuhi sesuai dengan kesiapan program dan kegiatan yang kami alokasikan di dalam APBD. Alhamdulillah. Dan tentu ini menjadi hal yang baik bagaimana komunikasi kami dengan masyarakat ini harus dapat kami tindak lanjuti sehingga masyarakat bisa merasa ada keyakinan atas persoalannya itu bisa ditangani oleh pemerintah kota. Tadi juga Bapak sempat menyebut bahwa dalam bekerja berkontribusi untuk Kota Cimahi tentunya tidak dapat dilakukan secara sendiri. Betul. Kemudian yang ingin kami ketahui adalah bagaimana proses koordinasi terkait hal tersebut untuk menyelesaikan berbagai temuan ataupun masalah yang ada di lapangan. Ya, kami memang terbiasa di sini kebetulan Alhamdulillah saya jabatan sebagai sekda, saya dibantu oleh 3 orang asisten. Dari mulai asisten pemerintahan dan Kesra, kemudian asisten perekonomian pembangunan, dan asisten administrasi umum. Nah, masing-masing asisten ini membawahi beberapa SKPD. Nah, ketika muncul persoalan dari masyarakat, kami lakukan pembahasan di tingkat asisten yang kemudian itu diikuti oleh SKPD terkait. Dan sejauh ini, atas setiap persoalan yang ada, kami relatif bisa
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Sehingga ketika kami lakukan intervensi ini relatif hampir dari berbagai aspek sudah kami pertimbangkan. Kami rencanakan apa yang harus dilakukan sehingga apa yang menjadi persoalan ini secara tepat kami tangani. Tentunya kami juga ingin mengetahui Pak, tadi kan Bapak bilang koordinasi berjalan dengan baik, lancar. Namun apakah memang sudah seperti itu sejak awal ataukah itu ada proses-proses khusus yang harus Bapak lakukan, Bapak tingkatkan untuk memelihara kekompakan atau dalam koordinasi tersebut Pak? Sebetulnya itu bagian dari tupoksi, artinya memang sudah sejak awal bahwa setiap asisten yang ada ini memang memiliki peran untuk mengkoordinasikan berbagai SKPD. Dan bagaimana sehingga ini kemudian bisa berjalan secara optimal? Ya kami memang membuat semacam upaya yang lebih konkret, artinya koordinasi ini bukan hanya sifatnya parsial, tetapi ada waktu tertentu kami lakukan secara bersama-sama. Misalnya melalui rapat dinas ataupun forum setiap asisten yang ada. Nah ini yang kami lakukan secara periodik sehingga alhamdulillah dilihat dari efektivitas penanganan persoalan ini lebih baik. Saya kira itu. Dari bertahun-tahun pengalaman Bapak sejak dari Sekda kemudian menjadi PJ Wali Kota Cimahi kemudian kembali menjadi Sekda Kota Cimahi, kami ingin sedikit bertanya tentang apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak sendiri? Saya kira adalah menjadi kebahagiaan tersendiri ketika ada bagian dari keluarga kita di masyarakat menyampaikan persoalannya, kemudian bisa kami lakukan penanganan secara cepat dan tepat sehingga mereka merasa bahagia. Itu saya kira yang paling berkesan adalah memberi keberhatian bagi sesama, bagi masyarakat, karena memang ini adalah bagian dari tuntutan kepada kami selaku ASN itu. Jadi bisa memberi kebahagiaan lah ini. Kalau saya boleh bertanya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak ucapan dari masyarakat yang sampai saat ini itu terasa seperti wah saya bersyukur bisa menjabat seperti sekarang karena bisa membantu, ada nggak ucapan dari masyarakat yang bikin Bapak bersyukur itu Pak? Ya alhamdulillah, ini hal yang sering kali kami dengar ketika kami berhasil melakukan sebuah penanganan sebuah persoalan. Masyarakat di Cimahi ini alhamdulillah selalu memberikan respon yang cukup baik, positif. Terima kasih pemerintah kota, terima kasih Pak Wali dan semuanya. Saya kira ini menjadi hal yang kami pernah dengar. Ya terutama ketika saya dikembalikan kepada jabatan Sekda, saya mendapatkan kesan yang cukup baik, masyarakat sangat support atas kondisi itu. Baik. Ya pemirsa, meskipun kita sudah mendengar penjelasan sedikit terkait pengalaman bertugas Sekda Kota Cimahi selama ini, namun kami yakin masih banyak di antara pemirsa yang juga penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam seperti apa kira-kira teknis bekerja dari seorang Sekda Kota Cimahi. Nah, untuk itu tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Metro TV. Dan selanjutnya dalam perbincangan kami bersama dengan Sekda Kota Cimahi, Bapak Dik-Dik S. Nugrahawan, kami ingin membahas lebih dalam terkait teknis kerja seorang Sekda Kota Cimahi. Untuk memulai, kami ingin mengetahui bagaimana spesifiknya kerja Bapak sebagai seorang Sekda membantu Wali Kota dalam menyusun sebuah kebijakan, Pak. Terima kasih. Jadi peran seorang Sekda ini adalah membantu kepala daerah dalam hal perumusan kebijakan dan juga dalam kaitan administrasi. Nah, bagaimana kami atau saya melakukan fungsi itu? Tentu saja kami melakukan upaya-upaya dengan membuka komunikasi yang cukup intens dengan SKPD yang ada. Kami bangun kolaborasi, kami sering turun ke lapangan, bertanya kepada masyarakat, melihat keadaan, yang kemudian itu semua menjadi bahan bagi kami di tingkat pemerintah kota untuk kira-kira merekomendasikan kepada kepala daerah ini program apa yang paling tepat. Sehingga ketika diambil menjadi sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah itu. Kemudian juga ini dalam konteks dalam lingkup administrasi. Ya memang dalam hal ini Sekda bisa dibilang sebagai pembina administrasi. Kami lakukan langkah-langkah pembinaan kepada setiap SKPD sehingga apa yang mereka lakukan ini terutama dalam memberikan pelayanan secara administrasi itu sudah tepat.
sehingga tidak kemudian menimbulkan persoalan. Dan ini menjadi hal yang membudaya di Kota Cimahi. Saya kira sejauh ini yang kami rasakan, peran Sekda baik itu dalam hal perumusan kebijakan maupun dalam pengadministrasian, ini relatif tidak mengalami hambatan karena ada peran yang cukup baik dari setiap SKPD yang ada ini. Ketika sebuah kebijakan sudah dirumuskan, kemudian juga sudah diterapkan untuk masyarakat, bagaimana kemudian Bapak melakukan kontrol, pengendalian, dan juga evaluasi terkait dengan kebijakan tersebut agar dapat berjalan sebagaimana semestinya? Karena ada beberapa permasalahan seperti diantaranya terkait dengan kemiskinan, kemudian terkait dengan pengangguran, stunting, sampah, bahkan juga yang terakhir adalah inflasi. Seperti apa itu kira-kira, Pak? Pertama, kami tentu saja melakukan penekanan pada fungsi pengawasan untuk lebih meyakinkan atas setiap program, kegiatan, ataupun kebijakan apakah ini sudah dijalankan atau belum. Apakah sudah tepat atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka ruang komunikasi yang cukup. Terutama dengan masyarakat wilayah ataupun dengan aparat wilayah, baik itu kecamatan maupun kelurahan. Kami mintakan semacam laporan atas apa yang dilakukan oleh SKPD teknis ini. Apakah yang diintervensi ini sudah tepat atau ada kekurangan atau lain sebagainya. Nah ini yang kemudian kami himpun untuk kami bahas, kalaupun memang ada kekurangan, kira-kira intervensinya seperti apa. Dan pada saat itu dirumuskan. Sehingga dengan demikian, setiap program dan kegiatan ketika itu dijalankan, dengan berbagai input yang ada ini, mudah-mudahan pada akhirnya betul-betul bisa mendekati kondisi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan memang tidak mudah, tetapi ini adalah hal yang terpenting. Boleh kita memiliki konsep yang demikian hebat, tetapi ketika lemah dalam pengendalian, saya kira ini menjadi hal yang mungkin secara manfaat tidak maksimal ya. Nah itu barangkali. Baik Pak, kemudian hal yang ingin kami bahas selanjutnya adalah terkait dengan inflasi. Meskipun ini adalah permasalahan yang terjadi di berbagai kota maupun kabupaten, daerah-daerah lain, tidak hanya Kota Cimahi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Mengenai hal ini, saya kira ini menjadi persoalan negara kita. Dan berkenaan dengan inflasi ini bukan hanya terjadi di daerah lain, di Cimahi pun sama. Tentu hal ini harus bisa menjadi pemikiran kita semua, bagaimana inflasi ini harus kita jaga sehingga tidak terus melambung. Dan memang ada faktor pemicu sehingga inflasi ini meningkat, terutama dikaitkan dengan kenaikan beberapa harga komoditas di pasar. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada peningkatan harga beras, cabai yang sampai hari ini pun itu masih tetap tinggi. Dan ini sebetulnya menjadi hal yang kontradiktif. Padahal mohon maaf, ketika bicara soal komoditas pertanian, entah itu beras, cabai, Jawa Barat ini kan sebetulnya lahannya sangat subur. Beberapa daerah kita memang basisnya pertanian. Nah tentu sangat berbeda dengan Cimahi. Kami ini Cimahi adalah sebuah daerah yang karakteristiknya perkotaan. Nah bagaimana kemudian inflasi ini harus kita pikirkan bersama, terutama dalam konteks kecimahian. Jangan sampai Cimahi ini juga ikut-ikutan menjadi penyumbang inflasi. Nah yang kami lakukan adalah bagaimana kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Entah itu antar pemerintah daerah maupun dengan kelompok-kelompok penghasil dari komoditas. Ya mungkin dalam hal ini kelompok petani dan lain sebagainya. Dan kami sudah melakukan itu. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan semacam penjajakan kerjasama dengan petani yang ada di Kabupaten Garut, kemudian di Kabupaten Bandung. Dan ada yang sudah kami realisasikan. Terutama di dalam menekan jangan sampai harga komoditas ini terus melonjak. Yang kami lakukan adalah bagaimana produk-produk di daerah yang kami jajaki itu kemudian bisa diterima. Dan contoh beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan suplai bahan atau komoditas ini berupa bawang, kemudian cabai rawit, itu sudah masuk ke pasar-pasar yang ada di Cimahi. Yang kami tampilkan beberapa waktu yang lalu itu adalah di pasar Cimahi ini, saya kira itu. Tadi kami menyambung terkait dengan pelayanan di Kota Cimahi. Kami ingin mengetahui bagaimana Bapak menilai dengan objektif pelayanan di Kota Cimahi sejauh ini. Dan kemudian kalau Bapak bisa menemukan
hal yang dapat ditingkatkan, apa itu kira-kira Pak? Ya, alhamdulillah kalau ditanya tentang hal itu, objektif nih, kami merasakan langkah progresif. Bahwa di dalam pelayanan ini Cimahi sudah lebih baik. Kita sudah memiliki yang namanya mall pelayanan publik. Dan ini tentu saja menjadi hal yang mudah-mudahan dapat membahagiakan masyarakat Kota Cimahi. Nah, kalau ditanya aspek mana yang harus ditingkatkan, saya kira bukan hanya persoalan perizinan. Semua pelayanan pada hakikatnya harus kami lakukan upaya-upaya peningkatan sehingga ini bisa seiring dengan perkembangan masyarakat kita. Dari waktu ke waktu masyarakat kita semakin meningkat kebutuhannya dan harus kami imbangi. Pendidikan, kesehatan, kemudian dalam ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, kemudian kebutuhan sarana-prasarana wilayah, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini menjadi aspek yang harus tetap kami lakukan upaya peningkatannya. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat untuk mewujudkan Cimahi yang maju ini bisa kami atau bisa kita wujudkan. Karena kami harus tetap memiliki effort untuk senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kali ini bersama dengan Sekda Kota Cimahi. Dan tadi juga kita sudah membahas terkait teknis yang dilakukan Sekda Kota Cimahi selama ini. Namun saat ini memasuki masa pemilu dan semua wilayah, daerah, kota, kabupaten mengalami sedikit banyak isu yang serupa, yaitu terkait dengan netralitas ASN. Untuk mengetahui pembahasannya, tetap bersama kami di Metro TV. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Metro TV. Dan kali ini kami akan memperdalam pembahasan. Karena saat ini seluruh pemerintah daerah kurang lebih tengah menghadapi persoalan yang sama terkait dengan netralitas ASN di masa pemilu. Dan kami ingin bertanya kepada Bapak selaku Sekda Kota Cimahi, bagaimana peran Bapak sebagai sekretariat daerah yang memiliki tugas dalam pelayanan administratif namun juga pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah? Jadi betul, saat ini kita menghadapi hajat bangsa. Bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu serentak. Satu hal yang pasti, pemilu ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aman, tertib, dan berkualitas. Itu yang kami harapkan. Nah, maka dari itu untuk bisa mewujudkan pemilu yang aman, tertib, berkualitas adalah bagaimana kami dari jajaran ASN itu harus bisa memahami tentang kewajiban kami sebagai ASN yang harus berlaku netral. Dan berkenaan dengan netralitas ini, kami memang mendapatkan arahan dari pemerintah pusat untuk memastikan ASN di daerah ini netral. Dan bagaimana kami menindaklanjutinya, kami lakukan pembinaan secara langsung. Entah itu pada saat apel, pada saat rapat-rapat, ataupun kami lakukan dengan waktu-waktu khusus yang sengaja kami lakukan untuk lebih menekankan bahwa kami semua harus netral. Nah, itu pun kami rasakan belum cukup. Sehingga kami di pemerintah daerah Kota Cimahi ini menerbitkan surat edaran. Dua kali kami lakukan surat edaran untuk menegaskan bahwa ASN ini harus netral. Nah, ini harapannya kalau ASN bisa melakukan itu, artinya bisa netral, mudah-mudahan ini menjadi kontribusi di dalam mewujudkan pemilu yang tadi aman, tertib, dan berkualitas. Mudah-mudahan hasilnya pun nanti akan memenuhi harapan kita semua. Menghasilkan wakil-wakil kita yang memang berkualitas pula. Itu. Kalau saya boleh bertanya Pak, apakah sah bila saya menangkap langkah-langkah tadi adalah upaya preventif? Ya. Namun bila saya ingin bertanya bagaimana langkah aplikatif untuk menjamin netralitas dari ASN, apalagi untuk tidak bermain dalam politik praktis? Ya. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Nah, ini dalam hal prakteknya, kami lakukan kerjasama. Kerjasama dengan Bawaslu. Kami lakukan itu untuk bisa
menjadi kontrol agar jangan sampai ASN ini ada yang terlibat politik praktis. Dan harapannya sih mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena kami merasa sudah cukup memberikan pemahaman kepada rekan-rekan kami sesama ASN ini untuk bersikap netral. Ya mudah-mudahan nanti pada waktunya tidak ada ASN dari pemerintah daerah Kota Cimahi yang terlibat secara aktif dalam hal kontestasi politik. Saya kira itu ya. Baik Pak, terakhir, setelah tadi kita mendengarkan segudang pengalaman Bapak yang entah sudah berapa banyak rumusan solusi yang Bapak ciptakan demi melayani masyarakat Kota Cimahi. Namun, untuk saat ini maupun ke depannya, kira-kira apakah masih ada cita-cita Bapak terkait dengan pelayanan? Apa yang ingin dilakukan? Apa yang Bapak idam-idamkan terkait pelayanan? Wah, banyak Pak. Kalau ditanya soal itu, apakah masih ada banyak Pak? Satu hal yang kami sadari, bahwa Cimahi ini adalah kota yang memiliki banyak keterbatasan. Tapi kami dituntut harus bisa memberikan bukti bahwa pembangunan di Cimahi ini tetap melaju ke arah yang diharapkan. Adalah bagaimana keinginan saya untuk bisa mewujudkan Cimahi ini secara potensi dari waktu ke waktu bisa meningkat. Ya. Dan tentu berbeda halnya dengan daerah yang lain. Mereka berdiri dibekali dengan kekayaan sumber daya alamnya, sementara di Cimahi relatif minimal. Yang kita miliki adalah sumber daya manusia, maka dengan berbasiskan pembangunan pada sumber daya manusia ini, mudah-mudahan ini menjadi penguat dalam mewujudkan Cimahi yang lebih maju. Kita dorong peningkatan kualitas sumber daya manusia ini melalui berbagai program, terutama di pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Sehingga apa yang selama ini kami rasakan sebagai sebuah bentuk keterbatasan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada ini, bukan tidak mungkin kami bisa seperti daerah yang lainnya. Bahkan kami bisa melebihi. Ya. Ini adalah hal yang ingin saya lakukan, walaupun memang sejak 1 tahun yang lalu ketika saya menjabat sebagai wali kota, ini sudah saya mulai, tetapi hal itu tidak boleh berhenti. Terus kita lakukan, terus berpikir inovatif, kreatif, bangun Cimahi ini sehingga lebih menjadi kota yang lebih memiliki kapasitas, dan mudah-mudahan itu semua memberikan manfaat untuk masyarakat kita. Baik. Dan pemirsa, dengan jawaban yang luar biasa tadi, berakhir sudah perbincangan kita kali ini dengan Sekda Kota Cimahi Bapak Andik Dik S. Nugrahawan. Dan untuk menutup perbincangan, tentu saja kami akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan ini, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah setia mendengarkan perbincangan kami hingga selesai. Namun, ini bukanlah kali terakhir, untuk itu tetap ikuti kami di Metro TV. Salam dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak. Siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.